telah telat. Bukan laki-laki yang kece yang mengajakmu nongkrong di kafe, lalu instastory kopi latte, sementara ibu di rumah makan tempe. Maafkan selama ini usahaku membuatmu risih. Baru saja ku menyadari sudah waktunya pamit undur diri. Masih membekas pertemuan terakhir kita mengantar kamu yang mau berangkat ke Jogja. Kamu minta aku jemput pagi-pagi buta. Tentu dengan senang hati aku bersedia. Hingga ketika duduk sebelahan berdua, telingaku mendengar mulutmu bercerita. Pulang masuk kosan senyum-senyum bahagia, dan hal berkebun nanas jadi saksi. Acara di Kota, pulangnya minta dijemput aku di atas flyover stasiun Rawabuntu. Maafkan selama ini usahaku membuatmu risih. Baru saja ku menyadari